tadi sudah bertelepon ya dua kali ke Pak Bupati Jember. Ada proses yang sekarang sedang berjalan. Kita tentu berduka. Ada informasi bahwa ada saudara kita yang kemudian ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Hilangnya diampuni Allah dan tentu kita berharap amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari seperti sekarang saya mohon kita semua melakukan kehati-hatian, kewaspadaan bahwa titik-titik tertentu ada potensi gelombang tinggi. Saya juga tadi tanya kepada Pak Bupati bagaimana sebetulnya prosesnya, katanya juga sudah diingatkan. Jadi daerah-daerah di mana mereka melakukan proses ritual itu rupanya memang dikonfirmasi kepada mereka ini dalam keadaan yang potensi gelombangnya tinggi, jadi berbahaya. Itu warningnya menurut informasi Pak Bupati juga sudah disampaikan.